senjata yang kalian pakai menembak, baju-baju yang kalian pakai, semua itu keringat rakyat, betul? Semua itu hasil pajak keringat rakyat yang kalian pakai. Tolong jangan dipakai menembak rakyat. Tolong jangan dipakai memukul rakyat. Setuju? Takbir! Takbir! Rasulullah bersabda dalam satu hadis, di dalam kitab Imam At-Tabarani, Rasulullah mengatakan, saya turun di akhir zaman syaratku akan ada di akhir zaman, kata Rasulullah, yakni yang disebut dengan syurta, polisi-polisi, kata Rasulullah, yajibuna fi badabillah walirahumuna fi sahatillah. Mereka keluar di pagi hari, kata Rasulullah, keluarnya dalam kondisi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka kembali di sore hari, kata Rasulullah, dalam kondisi Allah marah kepada mereka. Siapa mereka ini? Salah satu di antara mereka adalah oknum-oknum yang masuk ke dalam masjid tanpa menghormati masjid, padahal masjid adalah tempat ibadahnya kaum muslimin, masjid adalah tempat menuntut ilmu, masjid adalah tempat memutuskan segala perkara keumatan. Mereka masuk ke masjid kemudian dengan menggunakan sepatu. Kita ridho atau tidak dengan hal ini? Ridho atau tidak? Kita ridho atau tidak? Kita terus menuntut kepada kepala untuk menghukum kedua oknum ini. Setuju? Kapolda mengatakan, kami sudah minta maaf. Pak Kapolda, bukan hak kami memberikan maaf kepada engkau karena engkau menghina rumah Allah. Minta maaf kepada yang punya rumah, bukan kami, Pak Kapolda. Kalau kami yang dihina, Pak, kami akan maafkan. Karena orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mengampuni, memaafkan segala manusia. Wal'afina aninnas. Ketika harga diri kami silahkan, tetapi ketika agama ini engkau hina, ketika agama ini engkau nista, ketika rumah Allah engkau hinakan, engkau kemudian injak-injak rumah Allah, maka minta maaflah kepada Allah. Tugas kami menuntut kepada Anda agar oknum yang melakukan ini dihukum dengan seberat-beratnya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Setuju? Kaum muslimin, ikhwanillah, kita hadir untuk minta keadilan. Kita hadir agar polisi-polisi yang ada di Makassar, polisi-polisi yang ada di Sulawesi Selatan, polisi-polisi yang ada di Indonesia adalah polisi-polisi yang bermartabat. Tadi Ustaz kita mengatakan, sudah dijelaskan, yang melakukan kebiadaban-kebiadaban itu hanyalah polisinya, polisi-polisinya orang-orang Israel, polisi Zionis, tentara Zionis. Orang kafir yang melakukan itu. Ini mengaku muslim, tapi masuk ke dalam masjid tanpa adab. Apakah dia masih muslim? Apakah ini bukan satu pelecehan? Kita ke sini bukan untuk kemudian memprovokasi masyarakat. Tidak, kami ke sini demi Allah untuk minta keadilan terhadap apa yang mereka lakukan. Bukan tugas kami memaafkan, Pak. Kami tidak punya hak untuk memaafkan Anda. Yang Anda hina adalah rumahnya Allah. Bukan rumah kami yang Anda injak, tetapi rumahnya Allah. Kepada Allah lah kalian minta maaf. Kepada Allah kalian minta ampun. Tetapi masalah hukum harus tetap dijalankan. Kalau rakyat kecil yang bermasalah, ya, ada pencuri ayam, dihukum seberat-beratnya. Ketika mereka yang bermasalah, jangan seenaknya mereka mengatakan, kami kan sudah minta maaf. Permintaan maaf loh, tidak. Tetap harus diproses hukum. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus tetap diproses hukum ini. Ini adalah pelanggaran. Ini adalah pelanggaran berat. Kapan hal ini kita biarkan, maka tidak menutup kemungkinan. Besok lusa akan ada lagi polisi-polisi yang akan masuk ke dalam masjid dengan seenaknya menginjak-injak masjid. Kita tidak menginginkan ini terjadi, Pak. Kita menginginkan polisi yang bermartabat. Jangan sampai polisinya Makassar. Jangan sampai polisinya Indonesia. Yang dikenal dengan hadisnya Rasulullah. Sebagai polisi-polisi yang keluar dari rumahnya dipakai dalam kondisi dilaknat oleh Allah. Allah murka kepada mereka. Pulang di seorang kemudian mereka dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menginginkan polisi-polisi seperti itu. Karena sebagian dari polisi itu adalah keluarga kita juga. Tetangga kita. Teman kita bahkan. Kita tidak menginginkan polisi-polisi seperti itu. Kita menginginkan polisi yang bermartabat. Jadi Pak Polisi, tolong Pak, itu
yang suka jalan disiksa, Pak. Cukupnya sudah korban yang ada di Kendari, Pak. Yang ada di Kendari cukup, Pak, sebagai korban daripada kezaliman kalian terhadap para mahasiswa. Cukuplah mahasiswa seluruh Makassar, anak-anak SMA, anak-anak STM yang menjadi korban kalian. Hentikan keberan kalian, Pak. Ingat, Pak, seluruh pertanggungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu perbuatan yang kemudian lepas daripada pertanggungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Pak, kita semua pasti akan mati. Pak Kapolda mati, jangankan Pak Kapolda, Pak Kapolri pun juga mati, jangankan Kapolri, Presiden pun juga akan mati. Tetapi mereka lupa bahwa mereka akan mati dan menghadap kepada Rabb-nya. Dan terakhir saya sampaikan, di tempat ini kami ingin mendeklarasikan satu gerakan. Gerakan ini menghimpun seluruh ormas-ormas Islam, para aktivis-aktivis, para relawan-relawan yang ada di Makassar. Tahun 2016 menjelang terjadinya semua berbunyi sekarang kita tutup sementara. Kemudian, insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengundang bapak-bapak ibu sekalian untuk bermusyawarah, dan kami meminta kesediaannya untuk kemudian menjadi ketua sementara, sifatnya sementara bukan seterusnya, sampai dengan ada keputusan. Kami minta kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Firdaus Mali dan didampingi oleh pengacara muslim kita ke depan. Ayo kita ke depan. Menegakkan keadilan demi terciptanya Makassar menjadi kota yang bangga tuntai iban warab bunggafir menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Allah Tuhan kami,
dia tujuan kami. Muhammad sang Rasulullah, dia tauladan kami. Al-Quran pedoman kami, jihad jalan juang kami. Mati syahid harapan kami. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan Muslimin. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan Muslimin. Atau mati syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar.